saya harus bicara keputusan Mahkamah Konstitusi ini ya secara objektif ada plus minusnya kan. Jadi plusnya itu paling tidak ini membuat semangat para caleg, juga kompetisinya ini dimaksimalkan untuk meraih dukungan massa yang sebanyak-banyaknya. Sisi keadilannya jelas tercapai. Namun di satu sisi negatifnya ya bisa saja ini karena sudah demikian settingan partainya sudah tidak berlaku lagi. Di negatifnya lagi ya termasuk untuk mencari kualitatif anggota DPR ke depan angkat tangan partai ini kan. Semua tergantung masyarakat. Di satu sisi memang yang kita harus hindari bersama termasuk negatif ini, tapi harus kita hilangkan adalah secara umum saya katakan partai apapun ini biasanya yang kemudian punya fasilitas yang cukup, nah, ini akan melakukan satu gerakan-gerakan yang luar biasa atau sing paling oke diting dari ini.